Her ne kadar görüşmeler devam edecek olsa da masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Biz Pırsat ki biz mi jahan Muslim abadi hai, vahan par sampradayik chadpein jyada hai. जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं, जहां 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है. Ini tragedi ya dari satu pemerintahan yang sombong ya, yang bangun infrastruktur tapi tidak mikir sama sekali partai BJP yang ekstrim ini, yang kemudian juga melakukan persekusi, penindasan, pembunuhan terhadap umat Islam ini, pada kenyataannya justru membuat India itu morat marit. Dalam waktu yang mungkin tidak lama lagi, ya sebenarnya memang Hindu di India akan rontok itu sendiri. Warga dari komunitas Dalit di negara bagian Tamil Nadu, selatan India, ramai-ramai masuk Islam pasca insiden. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. 430 warga Dalit di India tinggalkan Hindu dan masuk Islam. 430 di India telah masuk Islam dan lainnya masih dalam proses menjadi mualaf. Warga dari komunitas Dalit di negara bagian Tamil Nadu, selatan India, ramai-ramai masuk Islam pasca insiden. Tragis di Metupalayam, Coimbatore. Setidaknya hampir 3.000 orang dari komunitas Dalit menyatakan mereka akan masuk Islam. Sekretaris Negara Tamil Puligal Kachi Ila Venil mengatakan kepada India Today bahwa secara hukum sekitar 430 orang telah memeluk Islam dan banyak lagi yang lainnya tengah dalam proses menjadi mualaf. Perpindahan keyakinan itu disebutkan tidak lepas dari langkah mereka dalam memproses peristiwa runtuhnya dinding kasta yang menewaskan 17 orang. Tembok itu roboh di daratan rumah-rumah Dalit di Nadur pada 2 Desember 2019 lalu, setelah hujan lebat yang melanda Metupalayam dan daerah sekitarnya. Peristiwa ini menjadi titik puncak banyak Dalit di wilayah itu yang mengklaim mereka telah didiskriminasi. Ila Venil sendiri telah masuk Islam. Ia mengatakan mereka memutuskan untuk meninggalkan Hindu sesuai dengan apa yang dikatakan Ambedkar. Menurutnya, ia harus kehilangan identitasnya dan menyingkirkan pernyataan kasta seperti Palar, Parayar, Sakriyar. Dia dapat hidup dengan harga diri hanya ketika dia melepaskan identitas berbasis pemeran ini. Saat mengikuti Hindu, karena kasta mereka, bahkan mereka tidak diperlakukan seperti manusia. Demikian dikatakan Ila Venil dilansir di India News. Mohammed Abu Bakar misalnya, yang awalnya dikenal sebagai Marx, masuk Islam begitu setelah peristiwa 2 Desember. Pihaknya masuk Islam semua karena ketidakadilan kasta yang berlaku dan tidak tersentuh. Misalnya setiap Dalit yang kurang mampu tidak bisa masuk ke kuil Mariaman atau Dewi Durga. Toko-toko teh memiliki diskriminasi di sini dan mereka tidak bisa duduk dengan orang lain secara setara di bus pemerintah. Begitulah kata Mohammed, sedangkan anak muda lain bernama Syarat Kumar masuk Islam dan kemudian mengubah namanya menjadi Abdullah. Ia mengatakan ketika 17 warga Dalit meninggal karena insiden tembok runtuh, tidak ada umat Hindu yang menyuarakan mereka. Namun, hanya Muslim yang menyuarakan dan berdiri bersama mereka untuk melakukan protes. Di mana Arjun Sampat yang mengatakan bahwa dia akan menyuarakan orang-orang Hindu yang dianiaya. Saudara-saudara Muslim mengundang mereka ke rumah-rumahnya dan orang-orang Hindu tidak pernah memanggil mereka. Apakah membuat kuil untuk umum dan mereka juga bisa memasuki masjid dimanapun. Kelima masjid setelah menjadi mualaf dan dia menyembah dewa di sana dengan semua tingkatan orang, tetapi tidak diizinkan untuk masuk di kuil tertentu. Sementara itu di daerah-daerah seperti Coimbatore di mana masuk Islam secara massal ini sedang berlangsung, ada beberapa kasus diskriminasi yang dilaporkan, mulai dari masuk ke kuil-kuil hingga diskriminasi di tanah pemakaman. Diskriminasi terhadap kaum Dalit di toko-toko teh dan ruang publik, mereka masih dipanggil dengan nama kasta mereka. Meskipun banyak terutama generasi muda yang menentang ini, sebagian besar anak-anak muda kerap berbicara tentang keluhan mereka kepada pemerintah, namun suara mereka tidak didengar.
Karena itulah mereka lebih memilih memperjuangkan harga diri dengan cara memeluk Islam. Abdullah, misalnya mengembangkan sentimen dari banyak warga yang memeluk Islam. Ketika mereka akan memanggil orang Hindu tetapi membeda-bedakan dengan kasta. Dan mereka memanggil Hindu tetapi tidak menerimanya sebagai satu. Begitulah dikatakan Abdullah. Dalam waktu yang mungkin tidak lama lagi, ya sebenarnya memang Hindu di India akan rontok itu sendiri. Seperti seekor sapi bisa menjadi dewa itu, dan hari ini banyak disembah di kalangan para penganut agama Hindu, terutama yang saya maksudkan adalah Hindu-Hindu ekstrim itu. Semuanya orang Hindu memeluk agama Islam, convertnya ke agama Islam. Tidak ada yang ke Kristen, tidak ada yang ke Buddha. Kenapa? Saat ini memang India ya diguncangkan oleh kekuatan yang lahir dari Zakir Naik beserta murid-muridnya ini. Kita berharap bahwa ketakutan dari orang-orang Hindu ekstrim bahwa tahun 2030 nanti tidak akan ada lagi pemerintahan Hindu benar-benar terlaksana. Ya, sebuah bank di India kena ras, di mana saat ini masyarakat yang ada di India berbondong-bondong untuk menarik rupenya, dan hanya dibatasi sekitar 50 ribu rupiah per akun atau per rekening. Ini adalah berita hari ini, ya hari Jumat ini, yang mungkin belum banyak beredar di Indonesia, tetapi sudah dirilis oleh India Today hari ini. Dan ini adalah satu fenomena bahwa seperti yang kita duga tempo hari bahwa memang ekonomi India ini terkapar, ya karena overestimate-nya dan overconfident-nya pemerintahan yang dimiliki oleh Modi untuk menyiapkan infrastruktur yang tinggi, ya, dan pada gilirannya memang cash yang ada di negara itu kemungkinan mengalami default, ya. Ini saya kira pelajaran yang sangat penting bagi semua negara, ya, yang memang tidak memiliki cadangan devisa memadai, apalagi dalam bentuk dolar, ya. Sekarang India sudah mengalami ras, ya, karena memang kelangkaan dari keuangan itu, ya, sebagian dipakai untuk melakukan pembangunan infrastruktur untuk menangkap kemungkinan proyek-proyek baru, karena kita tahu bahwa di masa periode pertama Narendra Modi yang memimpin BJP ini, memang pertumbuhan ekonomi India itu mencapai 8% itu. Akan tetapi, dan itulah yang membuat kenapa saat ini Narendra Modi dalam pemilihan yang kedua itu mendapatkan kepercayaan publik yang lebih luas itu. Dan itu membuat Narendra Modi mengalami overconfident sehingga menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih strict terhadap umat Islam. Jadi ketika Modi sudah mendapatkan kepercayaan publik cukup luas, kemudian juga tidak butuh lagi oposisi, ya, mereka dengan semena-mena mencoba untuk mendiskreditkan umat Islam dengan meloloskan apa yang disebut dengan citizenship amendment act itu, ya, melalui parlemen, ya, karena mayoritas yang cukup besar di BJP dan sudah diketuk oleh Mahkamah Agung mereka itu. Tetapi perkembangan saat ini, ya, ini adalah perkembangan yang memilukan, dan kemungkinan kerusuhan yang terjadi di India itu akan berkembang, ya, secara meluas, karena orang akan banyak jatuh miskin, ya, tidak jelas nasibnya dan akan berbuat apa, karena memang ekonomi India betul-betul berhenti sama sekali. Ya, ini tragedi, ya, dari satu pemerintahan yang sombong, ya, yang bangun infrastruktur tapi tidak mikir sama sekali untuk memberikan rencana kontingensi, ya. Apalagi saat ini India juga sudah mulai terkena oleh wabah yang mematikan itu. Betul-betul ini adalah tragedi, ya, dan kemungkinan konflik ini, ya, bukan hanya antara Hindu ekstrim ini dengan Islam, tetapi India juga akan menjadi pemerintahan BJP juga akan menjadi tumpahan kemarahan dari partai oposisi itu, ya.
partai oposisi seperti Kongres yang cukup erat hubungannya dengan apa namanya dengan umat Islam mengecam Narendra Modi karena pemerintahan Modi ini justru menambah masalah baru yang sesungguhnya tidak perlu bagi India itu sendiri. Ya, dengan adanya undang-undang seperti itu sebetulnya adalah memecah keutuhan dan soliditas sosial yang ada di India, ya, dan itu membuat semua orang atau para investor itu akan enggan untuk masuk ke India. Nah, hari ini sudah diumumkan atau bahkan hari Kamis kemarin sudah mulai terjadi ras, dan hari ini sudah dinyatakan bahwa terjadi krisis keuangan yang ada di India, maka ini adalah bencana yang mematikan bagi Hindu-Hindu ekstrim itu. Kita berharap bahwa ketakutan dari orang-orang Hindu ekstrim bahwa tahun 2030 nanti tidak akan ada lagi pemerintahan Hindu benar-benar terlaksana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.